Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Nur Muhammad. Saya mahasiswa dari Universitas Brawijaya, program pendidikan vokasi dengan prodi digital business dan e-commerce. Oke, kali ini saya akan menjelaskan, memberikan tutorial bagaimana cara pemrograman gambar seperti ini. Jadi membuat tabel. Tabelnya dengan kalau kita mengklik aja atau memegangnya berubah warna seperti ini. Oke, langsung saja sikat guys. Oke, kita buka di Dreamweaver. Terus kita buat CSS terlebih dahulu, create. Setelah itu titik menu. Terus buka kurung dan tulis background. Oke, background dengan color paste dengan warna sesuai selera Anda. Oke. Seperti ini. Lalu color. Colornya color peach, warnanya sesuai selera juga. Ini berguna juga untuk buat tabel. Oke. Setelah itu text decoration. Setelah itu kita klik none untuk agar memberikan garis kepada tabelnya. Setelah itu kita jangan lupa font family, lalu gambarnya di atas sendiri. Oke. Setelah itu read font size. Font size 12 pixel ya guys, jangan lupa, dan pakai titik koma. Setelah itu tutup, spasi lagi, kemudian titik menu, klik lagi, terus buka kurung. Tapi sebelumnya ini untuk kedua ini pakai hover ya guys, maaf kalau lupa dikit. Oke, kita buka kurung lagi dan kita copy paste yang seperti dari atas. Tinggal CTRL-V saja, drop. Nah, setelah itu ini yang dalam backgroundnya kita ganti aja. Ini buat kita untuk tadi seperti kita untuk menempelkan ke tabelnya, kita langsung berubah warna. Oke. Setelah itu kita ganti juga colornya. Kita jangan lupa di save ya guys, ini berguna untuk membuat HTML-nya. Oke. Kita pindah foldernya sama juga. Setelah itu kita membuka HTML-nya, create, oke. Lihat di bagian title-nya itu kita spasi, click href guna untuk ya memanggil juga dari CSS-nya. Oke, setelah itu maaf. Tidak ada lagi. Jadi kalian lebih dominan untuk melihat gerakan saya saja ya guys. Oke. Kita bisa di browse dengan tampil aja guys. Oke. Ini terus ketikannya guys. Pakai style sheet jangan lupa. Tutup kurung. Setelah itu kita buka tabelnya ya, kalau bisa di insert menu table. Oke. Muncul seperti ini. Oke, pertama untuk pertama kali oke, kita ganti dulu tadi. Nah, kita hapus
Kita hapus semuanya. Yang bagian yang tengah-tengahnya itu NWSP itu harus diganti semua. Oke, kita jangan lupa di bagian TD-nya itu kita tulis TD class. Dan di pasti nanti akan muncul sebuah menu. Setelah itu kalian copy paste sampai ke bawah. Gunanya untuk TD class ini juga untuk memanggil dan mengaktifkan CSS-nya juga. Oke, ya gerakan saya. Oke, untuk yang keluar muncul strong itu, jadi kita tulis CTRLB dan nanti akan muncul CTRLB. Dan di bawahnya itu kita sebelumnya di belakangnya strong itu kita div only, kita tulis bagian center. Oke, kita copy paste sampai ke bawah. Nah, kita ganti menunya yang itu tadi, ini kita ganti secara berurutan. Oke, jangan lupa kita di bawahnya body kita tulis IMGSRC ya guys. Pasti akan nanti muncul. Oke, browse gambarnya yang tadi seperti kita tadi. Oke. Oke, jangan muncul seperti ini. Kita drag yang bagian menunya. Oke. Ya. Oke, kita luruskan. Oke, kita 12 seperti ini munculnya guys. Jadi tips-tipsnya seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Apabila kalau tidak jelas, mohon maaf sebelumnya. Dan untuk tips-tipsnya ini tadi lebih fokus ke pantau ke bagaimana cara gerakan saya saja dan ikuti alurnya saya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.